السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله اللهم افتح لنا حكمتك. Wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram Duhai Allah yang maha menatap berkahi majlis ini Bukakan hikmah Bukakan ilmu yang manfaat Allahumma inna ala wa syukrik wa khusni ibadatik Tolonglah kami ya Allah Agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu Selalu bersyukur padamu dan bisa beribadah kepadamu dengan benar. Amin ya Rabbal Alamin. Sedina Muhammad. Hadirin mohon maaf saya terlambat karena baru selesai diperiksa dokter. Alhamdulillah. Baik, tujuh eh, tiga dulu ya. Barusan? Sudah? Tujuh tiga belum? Oh, ya, tujuh tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor tujuh puluh tiga. Bismillahirrahmanirrahim Man lam yukbil ala Allahi bimula tofatil ihsani Quyida ilaihi bisalasi lil imtihani Siapa yang tidak suka menghadap ataupun mendekat kepada Allah Dengan halusnya pemberian karunia Allah Maka akan diseret supaya ingat kepada Allah Dengan rantai ujian ataupun bala, siapa yang tidak menjadi dekat dengan Allah sesudah Allah memberikan banyak karunia, maka Allah akan menyeretnya dengan berbagai bala. Jadi, begini hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Dialah Allah yang paling menyayangi ciptaannya dibanding siapapun juga. Orang tua sayang ke kita, tapi sayangnya Allah kepada hambanya tidak bisa ditandingkan dengan sayangnya orang tua. Satu perseratus sifat rahmat Allah dibagikan kepada seluruh makhluk sehingga kita lihat induk ayam tidak menginjak anaknya kita lihat binatang-binatang ibunya binatang sampai rela dirinya jadi korban demi menyelamatkan anak nah seper seratus sifat rahmat Allah dibagikan kepada seluruh makhluk sudah begitu mempesona nah Allah maha penyayang Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah. Pencipta kita itu penting, dan Allah menginginkan kita jadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita jadi ahli sorga selain Allah. Ini penting sekali karena asal-usul Nabi Adam dan nenek Hawa juga dari sorga. Allah berikan risalah Islam supaya kita bisa bahagia, bisa selamat, bisa mulia. Diberikanlah perintah dan larangan. Perintah-perintah Allah semuanya untuk kebaikan kita. Allah tidak ada untung sama sekali dari ketaatan kita. Semua ketaatan kita in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha surat al-isra ayat 7 jadi kalau kita berbuat baik itu untuk kita terlepas orang lain berterima kasih atau tidak menghargai atau tidak balas budi atau tidak itu bukan urusan kita urusan kita adalah berbuat baik dengan ikhlas dan pasti untung dan kalau kita dilarang oleh Allah melakukan kemaksiatan Karena maksiat itu buruk untuk kita Maksiat membuat kita tidak bahagia Maksiat membuat kita hina Maksiat membuat kita celaka Jadi Allah tidak rugi kita berbuat maksiat Yang pasti rugi adalah Zolam nafsi diri kita sendiri Sayangnya Allah sekali kita berbuat dosa hanya dicatat satu. Tapi niat berbuat baik saja sudah dicatat satu kebaikan. Berbuat baik sepuluh sampai berlipat-lipat. Allah membalasnya. Karena Allah tahu peluang kita berbuat dosa lebih banyak. Jadi kita niat baik saja sudah dicatat niat jelek belum berbuat jelek satu berbuat baik 10 700 kali lipat atau bahkan ada yang lebih dari itu sudah gitu yang ketiga Allah menutupi maksiat yang kita lakukan Allah kan menyaksikan zina mata, zina pikiran, semua maksiat Allah mendengarkan setiap kebohongan kita dilebih-lebihkan semua baik yang tersembunyi di hati tersembunyi di pikiran tersembunyi dalam perbuatan apapun semua maksiat kita disaksikan oleh Allah tercatat sempurna detail tapi ditutup-tutupi oleh Allah sehingga orang menyangka kita ini orang baik Allah tahu sholat kita tidak khusus sama sekali tapi Allah tidak menyegerakan azabnya. Benar, ini penting. Pemikiran ini hadirin bahwa kita mengkhianati Allah. Allah berikan banyak nikmat. Setiap saat kita tidak mengakuinya, itu nikmat dari Allah. Bahkan kita anggap milik kita. Kita diberikan kecerdasan, saya yang pintar. Kita diberikan kemampuan, saya yang kuat. Kita diberikan keahlian, saya yang ahli. Saya, saya, saya. Allah yang memberi, kita yang ngaku-ngaku. Tapi Allah tidak hilangkan ingatan kita seketika. Padahal gampang bagi Allah. Tidak ada yang ahli kecuali Allah yang mengahlikan. Tidak ada orang kaya kecuali Allah yang memberikan kekayaan. Tidak ada orang yang cerdas kecuali Allah yang memberikan akal pikiran, tapi sedikit yang mengakui semua itu adalah milik Allah. Dari Allah, ada lagi keburukannya: sudah tidak mengakui itu nikmat dari Allah, digunakan nikmat karunia Allah itu untuk mengingkari Allah. Coba itu, untuk maksiat, mata dipakai, zina mulut pakai, bohong mikir pakai mikir dunia saja kepintaran kepintaran hanya untuk ngakalin bayangkan sudah Allah kasih segala nikmat dia tidak mengakui bahkan dia gunakan untuk maksiat tapi Allah masih tetap menutup-nutupi memberi kesempatan tobat dan kalaupun tobat diampuni dosanya Oh, ah, ayi ala kuma Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Hah, hadirin, kita harus mengetahui nih posisi kita tuh seperti apa. Dan Allah yang Maha Baik <tuh> kita tidak bisa membayangkan ya kalau ada orang tua ngasih segala ke anak Diberikan sampai ke hal yang terkecil, tapi anak itu tidak mau mengakui pemberian orang tuanya. Di depan orang tuanya yang ngasih setiap saat, anak tidak mau mengakui ini adalah pemberian dari orang tua, bahkan di aku, aku punya sendiri, bahkan digunakan pemberian orang tua itu untuk membangkang kepada orang tua, seperti apa kira-kira murkanya orang tuaan Allah subhanahu wa ta'ala maha sabar kita tidak mengakui karunia Allah kita mengaku-ngaku karunia Allah menjadi milik kita kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah itu setiap waktu kita terjadi nah Allah yang maha sabar tetap memberikan aneka nikmat. Nikmat terbesar yaitu ketika Allah memberikan kepada kita jalan untuk mengenal Allah. Itu nikmat sangat besar. Jadi kalau orang kenal Islam, Alhamdulillah. Tapi mengenal sholat, tidak mengenal Allah, berarti sholatnya susah khusyuk. Tidak jarang sholatnya jadi riak. Nikmat besar, halus ketika kita bertemu dengan orang, dan orang itu memperkenalkan kita kepada Allah. Ini nikmat besar, tidak bisa ditandingkan. Ini saya beri mobil listrik, orang senang sekarang karena BBM naik. Ini saya beri uang dolar. Lorat lagi naik Tapi semua itu Belum Menjadi karunia besar Tapi jumpa Dengan orang Yang membuat kita jadi kenal Kepada Allah Membuat kita jadi yakin Kepada Allah Ini nikmat yang tidak ada tandingannya karena kedatangan Rasulullah SAW yang paling penting adalah membuat umat manusia mengenal Allah. Nah ini yang sering kita lupakan. Kita seakan-akan nikmat itu kalau dapat sehat, dapat uang, dapat finansial, omzet meningkat, tabungan meningkat, terlalu dangkal. Itu pun bagian dari nikmat. Tapi nikmat itu percobaannya lebih besar. Kecenderungan lupa ke Allah-Nya lebih. Nah, rekan-rekan, jadi kalau kita punya teman, teman ini tidak bisa ngasih uang ke kita. Tidak ngasih apa. Tapi kalau kita ketemu teman ini, kita jadi ingat ke Allah. Wah, gimana ya? Kita udah berusaha, nanti jadi enggak. Ya Allah, tenang saja. Yang penting kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Biarlah Allah yang menentukan. Kalau baik untuk kita, Allah mudahkan. Kalau tidak baik, semoga tidak jadi. Tss, tenang, hati ini coba itu. Itu nikmat besar. Kita jumpa dengan seperti itu. Punya anak, bapak pusing ini. Gimana tahun depan akan ada resesi? Di Inggris saja sudah begitu repot curhat kata anak pak tenang saja resesi tidak resesi yang membagikan rezeki hanya Allah tolong resesi tidak resesi yang mengaruniakan rezeki adalah Allah situasi apapun tetap saja Allah yang menjamin Allah mau memberi, mau menahan, mau mengambil, tidak apa-apa, semuanya jadi kebaikan kok Pak. Yang penting kalau diberi kita bisa syukur, ditahan kita sabar, diambil kita ridho. Karena yang paling penting itu bukan ada tidak adanya rezeki, tapi jadi amal atau tidak. Itu anak, walaupun rankingnya jelek, misalkan matematiknya biologinya. Kalau anak bisa bicara begitu, itu nikmat besar. Nah, kita sering tidak peka bagaimana Allah memberikan nikmat, kita bisa mengenal Allah. Jadi, kalau mau tahu nikmat terbesar dari Allah, yaitu kita. Mendapat jalan bisa mengenal Allah. Kalau hanya kenal dunia, biasa saja. Nggak ada apa-apanya, ya. Tidak usah terkagum-kagum dengan, "Uh, ini jago, ini, ini, ahli, ini, ya, itu nikmat juga, tapi biasa saja." Karena orang yang tidak punya iman juga bisa cerita itu. Tapi kalau cerita matematik, cerita fisika. Bisa membuat kenal ke Allah, itu guru berkualitas telah terjadi gempa akibat terjadinya lempengan bumi yang bergerak. Ya, itu hampir guru fisika cerita itu, tapi kalau cerita begini terjadi gempa, gempa terjadi dengan izin Allah. Syariatnya Allah menggerakkan lempengan bumi sehingga terjadi penumpukan, dan terjadilah gelombang dan itu menggetarkan dan gempa itu terjadi pasti banyak hikmahnya kalau toh ada yang meninggal karena gempa mungkin Allah memberikan syahid yang luka Allah gugurkan dosa yang bangkrut atau habis Allah angkat derajat jadi cerita gempanya sama tuh tetapi bisa membuat orang ingat ke Allah itu nikmat besar ditipu Ditipu Balas Laporkan Kita kan punya saudara aparat Ditipu Kenapa saya tertipu Pasti ini terjadi dengan izin Allah Dan pasti mengandung kebaikan tertipu ini Tidak ada musibah yang terjadi tanpa izin Allah Mungkin pada waktu kita diberi ke lapangan Kita merasa ini hebat, saya. Ini jerih payah, saya. Ini ide saya. Ini gagasan saya. Saya, saya, saya. ujub, sudah menuhankan dirinya. Allah kasih kemudahan dunia, lupa ambil saja oleh Allah. Baru ingat ke Allah, mana yang mahal dapat untung atau tertipu. Jawab: mana yang lebih baik, untung besar atau tertipu? Hah? Jawab: Mana yang lebih baik dapat untung besar atau tertipu? Saya tahu, saudara bingung. Menyebut untung takut salah, nyebut tertipu takut terjadi. Untung besar itu, kalau kita jadi dekat dengan Allah, kasih untung besar, ingat ke Allah, segera dinafkahkan di jalan Allah tawadu, syukur, untung. Dikasih musibah ternyata jauh dari Allah dua kali lipat. Udah kena pahit, ketipu, udah gitu jauh dari Allah. Tapi untung yang asli itu adalah apapun yang membuat kita jadi dekat dengan Allah. Makanya kalau kita kurang syukur, ya siap-siap. Allah akan menarik kita dengan berbagai kepahitan karena sebetulnya ujian yang lebih besar itu adalah kelapangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencemaskan kemiskinan sebagaimana mencemaskan dibukanya duniawi dunia dibuka udah berantem lah tamak serakah sombong ujub Rasulullah sangat mencemaskan ketika dunia ini dibuka kita tahu, bahaya dalam hidup kita itu adalah lupa kepada Allah. Ini perumpamaannya: klise naik pesawat, sedang umroh, pesawat mulus, apa yang dilakukan, tidur, nonton video, dengar lagu, sebagian kecil ngaji, tapi ketika pesawat goncang. Semua kompak, ya Allah. Yang Allah sukai, yang mana? Ketika orang lupa ke Allah, ketika orang ingat ke Allah, nah, makanya kalau dilapangkan diberi kemudahan, tidak ingat ke Allah musibah walaupun dunianya tumpah, tapi diberi kepahitan, ingat ke Allah nikmat. Hati-hati, nih. Jangan sampai bangga punya anak terkenal, banyak followersnya, tapi anaknya lupa ke Allah. Ingatnya sama medsos terus, ah, itu musibah. Alat ukurnya, siapa yang paling baik adalah yang paling banyak ingat kepada Allah. Orang yang paling dicintai Allah. Adalah orang yang paling banyak diingat Allah, orang yang paling banyak diingat Allah adalah orang yang paling banyak ingat kepada Allah. Siapa yang sholatnya tadi paling bagus, yang paling banyak ingat Allah? Semuanya tadi ngadap ke kiblat, semuanya rokaatnya sama, gerakannya sama, bacaannya juga sebagian sama. Tapi belum tentu hatinya sama. Benar, siapa di antara yang hadir ini yang paling disukai Allah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling banyak ingat kepada Allah. Nah, diberi nikmat, ingat ke Allah, bagus, diberi nikmat, lupa ke Allah, musibah diberi musibah ingat ke Allah bagus, diberi musibah tidak ingat ke Allah berarti dia musibahnya betulan. Itu saja hadirin sekalian. Barusan karena besok akan tugas lagi ke Australia periksa gigi. Ya karena sudah 60 tahun lebih giginya ada ada juga sedikit lubangnya tuh waduh diperiksa lama hati-hati pakai alat ini alat itu ya Allah dan sakit gigi itu kan mengesankan ya diberi sakit tidak berdaya terbayang itu sekarang teknologi sudah bagus ada semprotan, oh, ada segala macam ya. Allah menciptakan gigi sedikit aja ada, aduh, selama ini dirawat gigi kita nggak inget tuh ke gigi, benar? Nggak inget betapa nikmatnya gigi yang lengkap ini. Jarang-jarang ada yang mensyukuri gigi, jarang. Kecuali kalau pas lagi sakitnya aja udah sembuh juga udah lupa lagi. Padahal gigi ini baru bernilai kalau kita ingat gigi, lihat gigi, ingat Allah. Tapi gigi kita ya sama dengan gigi gigi buaya mungkin gigi yang lain kalau kita ingat gigi tidak ingat Allah. Nilai gigi kita Sejauh mana kita ingat Allah, itu nilainya. Kalau enggak, berarti kita enggak mikir ini adalah ciptaan Allah. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Benar-benar tadi diperiksa gigi begitu, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan dites dulu sakit enggak, ah, aduh ini aduh, tegang gini. Padahal yang dimasukin kapas aja lembek. Masya Allah, Masya Allah. Kesimpulannya tiga saja. Apapun yang terjadi urusan apapun segera kembali ke Allah. Dua dalam apapun juga selalu minta tolong kepada Allah dan yang ketiga yakin dengan segala janji jaminan Allah. Insya Allah jadi ahli zikir. Demikian rekan-rekan sekalian. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Tidak apa-apa, bagus. Oh ya, pulang dari Tanah Suci kemarin jam 2 malam baru men, baru mendarat tengah malam. Jadi nyaris sampai pagi tidak tidur. Itu benar-benar seperti yang baluwang kalau bahasa sunat. Lihat kunang-kunang. Tadi pagi ceramah jam 5 mual karena biasanya jam 1 berarti kan baru terasa nikmat tidur tuh kalau susah tidur berapa banyak kita tidur tiap hari tidak menyadari bahwa tidur itu nikmat besar tanya browsing orang yang tidak bisa tidur sampai makan obat tidur berjuta-juta rupiah hanya untuk bisa tidur kita tidur tidak ingat kepada Allah bahwa tidur itu nikmat dari Allah bahkan lagi pengajian juga tidur kita jumatan juga eh cepat sekali khotbahnya ya ujuk-ujuk komat berarti tidur dia jadi sudahlah sekarang mah hidup mengusah rewel syukur aja dengar apapun syukur syukur makanya di dalam hadis riwayat muslim qada aflaha man aslama kafafa wa bima ata sangat sungguh sangat beruntung bahagia sukses yang diberikan Islam keislaman itu kemampuan pasrah ke Allah yang rezekinya cukup bukan banyak Cukup, bukan jumlah, tapi sesuai keperluan, dan diberikan kona'ah puas di hatinya, tuh, terhadap apapun yang Allah berikan. Kalau orang tidak kona'ah, diberi satu bukit emas, boro-boro menikmati emas yang ada, sibuk mikirin bukit emas yang lainnya, akibatnya tidak pernah menikmati apa-apa dalam hidup ini. Capek, capek tua saja meninggal aja ah kalau kita kona'ah kita nanti nggak punya apa-apa Rasulullah kona'ah para sahabat kona'ah berprestasi tidak? prestasi tidak? kona'ah itu bukan mengurangi kona'ah itulah gerbang kita bisa bersyukur dan syukur itu gerbang kita ditambah karunianya Jangan takut dengan nikmat yang belum ada. Takutlah kita tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang ada. Sibuk bersyukur, nanti Allah kasih tambah yang tidak terpikirkan, tapi yang terbaik. Percayalah, hadirin, lebih hebat datangnya karunia Allah dengan syukur daripada dengan ambisi. Kalaupun kita punya keinginan, harus membuat kita jadi ahli syukur. Karena syukurlah yang dijanjikan akan ditambah karunianya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna la syadid. Terima kasih. Ada yang akan didiskusikan? Hmm, ada ayatnya, silahkan. mungkin penghami ini bisa dit ulang ya kurang enak sakit ke telingannya ya ya Quran surah Lukman surah ke-31 ayat 12zubilji <tik> ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سنقو Kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman yaitu bersyukurlah kepada Allah siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri siapa yang kufur tidak bersyukur sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha terpuji Wa fa inna ma li nafsihi kafara jadi kalau kita syukur Bukan untuk Allah Keuntungannya Syukur untuk dirinya sendiri Sekarang banyak Motivasi-motivasi Yang membuat kita harus punya ini Harus kaya Itu tidak sepenuhnya salah Tetapi Kalau tidak dibarengi ketauhidan Mau apa Ternyata bahagia itu bukan dengan kaya harta Tapi Ginan nafs Orang yang disebut kaya itu bukan Kaya harta tapi Kaya hati Harta Allah yang membagikan Sesuka Allah Tidak harus Hebat-hebat amat kerja juga Kalau Allah mau kasih, kasih yang kerja habis-habisan juga, kalau nggak dikasih ya enggak, karena bagi kita bekerja itu bukan masalah jadi uang, tapi jadi amal soleh. Jadi, kita bekerja keras itu tidak harus diukur dengan uang, tapi diukur dengan jadi amal soleh atau tidak. Dan kalau saudara punya usaha, biasa saja itu ya. Jangan merasa kalau maju wah ini kayak enggak karena Allah lagi mau saja. Juga kalau nanti disempitkan pasti ada sesuatu yang Allah inginkan ya. Mungkin banyak maksiat, kurang ingat Allah. Begitulah, ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, izin bertanya, so. kalau istijraj itu gimana Pak? Apa? Ih, ih. Istijraj, ya. ya yang saya pahami istijraj itu Allah memberi, tapi untuk membenamkan lah, semakin jauh dari Allah dengan pemberian itu. Makanya nikmat dari Allah itu bukan pada pemberian berupa duniawinya, tapi jadi dekat dengan Allah atau tidak, nah itu. Apapun yang terjadi pada kita yang membuat dekat dengan Allah itu nikmat. Apapun yang ada terjadi pada kita membuat jauh dari Allah itulah bencana yang sesungguhnya. Karena bahagia itu karena kedekatan dengan Allah bukan punya dunia. Makanya jangan suka kagum ya, jangan kagum dengan dunia ini. Jangan, wah oh itu hebat, kaya ini sukses. Enggak, enggak. Enggak enggak, enggak perlu kagum. Kalau kita lihat, ada orang kaya, cuma satu aja di otak kita. Allah yang lagi menguji, menitipkan kekayaan. Wah, ini hebat! Karirnya enggak, enggak, bukan karena hebat, enggak, enggak, karena Allah mau saja. Kalau urusan dunia, orang jahat, orang munafik, orang yang keji, orang yang mengingkari Allah, dikasih, bagaimana mungkin kita kagum kepada yang dibagikan kepada orang yang zolim sekalipun. Kalau kita sudah tidak kagum, kita tidak akan uh, gini ya. Kalau kita sudah tidak kagum, kita tidak akan ngejar-ngejar itu. Wah kalau gitu nanti kita nggak akan kebagian. Enggak. Kalau kita benar, kalau Allah mau ngasih, kasih kita. Abdurrahman bin Auf habis hartanya pada waktu hijrah. Tapi kalau Allah mau kasih di Medina sekejap jadilah gitu ya enggak? Berapa banyak ahlu sufah yang ahli tahajud, yang zikirnya tidak pernah putus, yang sholatnya tepat waktu, tidak punya rumah. Tidak punya rumah, bukan aib. Eh, hey, kawan-kawan, wah saya masih nyewa rumah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Teman saya sudah punya rumah, ini adik saya sudah punya rumah, saya belum punya rumah. Enggak usah tertekan, biasa saja. Itu bukan tanda kemuliaan, punya rumah, tidak punya rumah. Ya, dunia ada yang ada yang bekal nggak punya rumah seumur umur ya yaitu kontraktor nggak apa apa bukan aib ngontrak itu nyewa itu bukan aib tidak punya motor tidak punya sepeda bukan aib ya kalau Allah memang ngasih segitu kita puas dengan pemberian Allah kita bersyukur gak ada masalah kita ini terlalu mengukurnya dengan materi dan sering merendahkan orang dengan materi. Nah, kalau kita merendahkan orang dengan materi, ya berarti memang kita rada-rada memuliakan materi. Kita punya sepeda atau punya uh, motor yang uzur, saya nggak nyebut jelek ya. Sudah lansia, lansia saya tersinggung. Motornya sudah lama, Enggak usah berusaha parkir paling pojok di sana. Datang paling awal, parkir tutupin pakai bungkus lain supaya nanti pulang paling akhir. Mau oh, ngapain malu ya? Kalau Allah ngasih ini, itu aja dulu di sekolah. Di dago itu ada sekolah yang orang datang ke sana, ngantar anaknya tuh, mobilnya bagus-bagus. Tapi ada suami istri ini pakai motor yang tidak bagus, tidak minder masuk di sela-sela nurunin anaknya, baikin keludungnya di peluk dada. Kayaknya tuh nggak pernah sibuk memikirkan mobil bagus kiri kanannya, ajak saja. Nih, rekan-rekan pernah dengar tentang uh, perlombaan katak ada kata kecil katik apa kata kecil ya pokoknya mah kata-kata mungil hal kisah perlombaan menaiki bangunan sebuah tumpukan yang agak tinggi wah akhirnya ini cerita gak mungkin gak akan ada yang sanggup ke sana itu tinggi, nggak akan ada yang bisa. Wah oh, teriak nggak mungkin, nggak mungkin, nggak akan kuat. Ketinggian pasti jatuh, pasti gagal. Naik berlomba-lomba, jungkir satu, jungkir. Terus teriakan itu nggak akan bisa, pasti gagal lah, pasti nggak akan ada yang sukses. Tinggal ada satu kata terus saja dari pelan-pelan. Pelan yang lain berjatuhan, berhenti, ada yang tergelincir sampai ke puncaknya. Wah, akhirnya orang kagum luar biasa. Katak ini, maka dalam cerita ini, wartawan berkumpul nanya ke katak, 'Katak, apa rahasianya? Mengapa engkau?' bisa sukses seperti ini yang lain berjatuhan Katak itu dia aja Gini. ternyata kataknya tuli hadirin ini ilmu tingkat tinggi nih hadirin ya ngerti nggak ketawa ketawa teh hadirin jangan jangan nggak kedengaran juga nih mengerti tidak betapa banyak kita ini menjadi kufur nikmat karena omongan orang, rumahnya jelek, suaminya nggak sukses, masa kontrak terus, didengar didengar, jadi nggak ada bahagianya hidup ini. Saya tidak menganjurkan saudara Tuli, ya. <tuk> tapi jangan sampai kufur nikmat. Silakan orang nyebut apa saja. Kita syukur aja dengan apa yang ada. Enggak usah ngebanding-banding. Enggak usah ngebanding-banding suaminya dengan suami orang. Apalagi itu dosa, ya. Gak usah ngebanding-banding HP. Barang apapun syukuri. Enggak usah minder, enggak usah ujub. Semuanya juga Allah yang ngasih. Terima kasih. Ada pertanyaan dari kaum mak-mak Ada yang bisa bantu? Ada gerakan lambat, sedang, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ah, uh, 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 mohon berkenan dari Gurunda untuk uh, mendoakan kami um, karena uh, saya pernah dengar kalau uh, orang hamba Allah yang baru pulang umroh itu sangat mustajab doa dan penuh curahan Rahman Rahim Ridho dan berkah dari Allah mohon-mohon uh, doanya mudah-mudahan apa yang uh, menjadi hajat-hajat kepada Allah Mudah-mudahan Allah ijabah dengan sebaik-baik ijabah dan membawa keberkahan yang maslahat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sudah tidak ada yang menanyakan, kita segera akhiri. Terima kasih ya. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا أرحم الراحمين إرحمنا يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحم اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا بني السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم Inna nas aluka ridhoka waljannah Wana a dubika min sakhoti kawannar Allahumma inna nas aluka imanaan kamian wayaqian sodiqon waqolbankhocian walisanan zakin Allah humma inna nas aluka tauubatan nas suha watawubatan qoblal mauta wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka khusnal khatima wa na'udzubika min su'il khatima Duha ya Allah yang maha menatap berkahi majelis ini ya Allah Ya Allah engkau maha dekat engkau maha mendengar engkau maha mengabulkan doa Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang berharap hanya kepadamu. Jadikan saat ini ya Allah saat mustajabnya doa. Saat engkau jamu hamba-hambamu ini dengan kemurahanmu. Engkau maha agung ya Allah. Engkau maha baik. Engkau maha mulia. Engkau maha adil. Maha bijaksana. Engkau tidak pernah mengecewakan hamba hambamu Taqabbal minna ya Karim innaka antas Sami'ul Alim. Amin ya Allah. Hadirin doalah masing-masing bila ingin doa amin ya Allah. Wahai Allah, wahai Yang Maha Menatap, kabulkan ya Karim. Taqabbal minna ya Allah. Innaka antas Sami'ul Alim. kabulkan ya Allah. Wahai Allah yang Maha Agung, kabulkan ya Karim. Taqobbal minna ya Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Ya Allah. <coughs> Kuatkan iman yang masih lemah. Yakinkan yang masih ragu ya Allah. Limpahi dengan ilmu yang manfaat. Mudahkan mengamalkan dengan ikhlas dan istiqomah Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah Lahir batinnya Cukup yang sedang kekurangan ya Ghani Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah Berikan jodoh terbaik yang menantikannya Karuniakan rumah tangga sakinah yang mendambakannya Keturunan yang soleh soleh Hafiz Hafiz Ya Allah berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah Berikan perlindunganmu bagi yang terancam, teraniaya Berikan kemudahan cita-cita yang maslahat dunia akhirat Ya Allah berikan kepada kami nikmatnya Istiqomah Ya Allah Karuniakan lingkungan yang penuh barokah Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Haji umroh yang engkau terima ya Rahmat Rahimin. Ya Allah karuniakan kepada kami nikmatnya yakin padamu. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut keyakinan kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah alhamdulillah hadirin tolong bantu doakan saya supaya sehat ini ujian baru datang harus sudah berangkat lagi. Mudah-mudahan segera bisa pulang kembali dan bertugas di sini lagi ya. Terima kasih subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.